Ditpolairut Polda Jateng membagikan 250 masker dan 30 paket sembako kepada masyarakat nelayan Tambak Lorok, Semarang Utara. Katim Bimas Air Kompol Bambang tetap semangat untuk mengumpulkan anggotanya guna turut serta membantu dan berpartisipasi dalam pembagian masker dan sembako yang diperuntukkan kepada masyarakat pesisir nelayan. Dalam pesannya, Ditpolairut Kombespol Raden Setijo Nugroho agar perhatikan masyarakat pesisir pantai dan nelayan, karena dengan adanya Ditpolairut mereka harus bisa merasa nyaman, aman, dan terbantu setiap ada kesulitan. Selain itu, Ditpolairut Kombespol Raden Setijo Nugroho juga memberikan himbauan kepada masyarakat pesisir dan nelayan agar tetap selalu memegang teguh protokol kesehatan demi diri sendiri dan keluarga. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.